Hai guys, jadi ini adalah kelengkeng merah dari Kalimantan yang dibudidayakan di Thailand. Jadi kita coba satu ya. Kali ini kita akan cerita soal lengkeng. Karena apa? Ternyata seluruh varietas lengkeng itu ada di Indonesia, terutama di Kalimantan. Ini contohnya, lengkeng merah ini aslinya dari Kalimantan, cuma karena kurang diperhatikan akhirnya dibudidayakan di Thailand. Di sana ada river, ada diamond, ada kristal, ada new kristal, berbagai macam, dan varietasnya macam-macam, rasanya juga beda-beda. Kita cicipi ya. Ini lucunya lengkeng jenis merah ini, kalau yang kecil nggak ada bijinya. Nah ini, loh, tanpa biji. Nah, luar biasa. Tapi yang besar, bijinya besar ya. Coba ya. Nah ini, tapi sangat manis sekali. Ini lengkeng merah bisa berbuah pada usia 1 tahun. Jadi lebih baik tanaman dipupuk organik supaya pohon tumbuh normal baru dibuahkan. Ini lengkeng ini tanpa musim guys, jadi kalau kita mau panen ini dahannya kita potong, jadi nggak usah sayang-sayang, dipotong. Kenapa? Nanti tumbuhnya banyak.